Selamat pagi Bapak Ibu beserta webinar yang berbahagia. Kita akan memulai dengan kegiatan webinar kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya saya mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu peserta dalam webinar series Berbagi Bersama LPP Munipa Season 4 Kawasan Konservasi Perairan Kaimana. Episode 2, Masyarakat dan Konservasi di KKPD Kaimana. Saya secara pribadi sangat senang karena bisa mengambil bagian dalam kegiatan ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim dan panitia yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Kemudian, sebelum kita datang pada acara intinya, perlu Bapak Ibu mengetahui bahwa ada beberapa tata tertib yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, peserta webinar dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat atau Zoom atau YouTube. Kemudian tata tertib yang kurang selama berlangsung. Peserta diwajibkan mematikan mikrofon atau boleh menyalakan apabila sudah ada instruksi dari host atau moderator. Kemudian acara berikutnya, saya akan membacakan susunan acara untuk kita pada saat pagi hari ini. Susunan acara yang pertama, arahan teknisi dari tim webinar. Kemudian yang kedua, moderator akan memperkenalkan MC akan memperkenalkan moderator. Kemudian yang ketiga, sesi materi atau penyampaian materi oleh pemateri pertama oleh Ibu. Kemudian yang keempat, penyampaian materi oleh materi kedua, kemudian masing-masing dari penyampaian materi akan diberikan waktu 10 menit untuk sesi tanya-jawab. Dan apabila kita masih mempunyai waktu yang cukup, maka akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab tambahan, yaitu sekitar 20 menit. Dan yang terakhir adalah penutup. Kemudian selanjutnya saya akan memperkenalkan moderator kita yang akan memandu atau membimbing diskusi dalam kegiatan webinar atau seminar online kali ini. Ini adalah moderator kita, Ibu Estra Divari. Beliau merupakan penggiat konservasi dan ini merupakan profil singkat dari Ibu Estra Divari. Beliau merupakan penggiat konservasi dan peneliti terumbu karang dengan pengalaman profesional lebih dari 15 tahun di Yayasan WWF Indonesia, UNESCO, Yayasan Terumbu Karang Indonesia, Natural History Museum Netherlands, dan University of Queensland. Beliau kebanyakan berkecimpung di dunia riset kelautan dan riset konservasi, terutama di bidang konservasi kawasan pesisir, penilaian dampak atau impact evaluation, ekologi dan sosial, ekologi kelautan, dan perubahan iklim. Dalam 2 tahun terakhir, beliau juga mulai melakukan riset dan inovasi terkait penggunaan artificial intelligence dan machine learning and mendukung konservasi di Indonesia. Dan yang ketiga, beliau juga meraih gelar sarjana ilmu kelautan dari IPB dan gelar pasca sarjana Environment Resource Management and Fish University. Dalam waktu dekat akan memulai pendidikan doktorate di University of Bremen. Dan informasi lebih lanjut bisa Bapak Ibu menghubungi alamat di bawah ini. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mempersilakan atau memberikan kepada moderator untuk
memulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan. Terima kasih MC, selamat pagi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Estra Divari, saya akan coba memoderatori kegiatan webinar hari ini. Webinar ini merupakan bagian dari seri Bentang Laut Kepala Burung Papua di sesi 4 yaitu mengenai KKP Kaimana, episode 2 yaitu Masyarakat dan Konservasi di KKP Kaimana. Sebelum kita mulai ke dua materi yang sangat menarik, saya akan memberi sedikit gambaran mengenai webinar ini, sekaligus isu yang saat ini berkembang di nasional. Jadi kawasan konservasi perairan atau biasanya kita sebutnya KKP atau dalam bahasa Inggris MPA yang juga biasa lebih dikenal, saat ini merupakan perangkat utama konservasi di Indonesia. Jadi pemerintah Indonesia sangat amat mendorongkan KKP untuk konservasi. Dan ini dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dengan berkomitmen untuk menetapkan KKP di Indonesia tahun 2010 lalu adalah 10 juta hektar. Harus ada 10 juta hektar KKP di Indonesia. Kemudian pemerintah Indonesia meningkatkan lagi targetnya per 2020 yang tinggal beberapa bulan ini Indonesia harus memiliki 23,4 juta hektar KKP. Nah, KKP pertama sebetulnya didirikan Indonesia itu tahun 1970-an, kalau nggak salah tepatnya tahun 77 di Laut Banda, itu merupakan kawasan konservasi pertama yang fokus ke laut, dan itu sekitar 5 dekade terakhir. Nah, hingga Desember lalu, tanggal 31 Desember lalu, Indonesia telah memiliki 196 KKP, jadi mendekati 200, dengan total luasan 23,1 juta hektar. Jadi hingga Desember ini pemerintah perlu membangun 300 juta hektar KKP lagi agar target nasionalnya tercapai. Dan dengan 23,1 juta hektar ini itu sudah menutupi sekitar 7% dari perairan nasional. Jadi jumlahnya cukup banyak dan cukup luas saat ini. Cuman yang perlu kita perhatikan bahwa dari 196 KKP ini baru setengahnya itu baru didirikan dalam 10 tahun terakhir. Jadi memang pemerintah mulai intens untuk membangun KKP itu, mulai intens dan berinvestasi cukup banyak itu dalam satu dekade terakhir. Nah, karena intensnya dan banyaknya KKP yang dimiliki oleh Indonesia, maka timbul juga perdebatan. Kemudian banyak orang yang bertanya apakah KKP ini efektif, gitu kan? Ada kemudian dua kubu, satu yang pro, selalu kemudian berpikir bahwa KKP ini pada akhirnya akan memberikan manfaat kesejahteraan masyarakat melalui pengaturan dan pengelolaan kawasan. Sementara ada grup yang kemudian juga kontra, gitu kan? Mereka selalu berpikir bahwa KKP ini selalu memikirkan terumbu karang dan lingkungan di atas segala-galanya dan tidak mikirin manusia karena justru KKP membatasi akses dan kegiatan masyarakat. Gitu. Nah, pro kontra ini sayangnya tidak bisa dijawab secara langsung karena memang ini dibutuhkan pemantauan, pengamatan berkala dan kita secara peneliti juga perlu menyediakan bukti apakah memang KKP ini berjalan efektif atau tidak dan memberikan manfaat atau tidak. Nah, di Indonesia sendiri dari 196 KKP yang ada saat ini hanya sedikit yang dipantau secara reguler. Sehingga karena tidak ada data yang tersedia secara reguler sehingga banyak pengambil kebijakan sulit untuk men-track, melacak apa perubahan-perubahan yang terjadi dan kemudian akan lebih sulit untuk mengukur keberhasilan dari KKP tersebut. Nah, webinar kali ini kita mengangkat topik yang cukup menarik dari bentang laut kepala burung karena memang daerah BLKB ini merupakan daerah yang sangat keanekaragamannya paling tinggi di dunia. Bagian dari jantung keanekaragaman hayati laut dunia dan topik utamanya adalah tentang KKPD Kaimana. KKPD Kaimana ini merupakan salah satu dari jejaring KKPD yang ada di bentang laut kepala burung dengan total luasan, kalau salah mohon dikoreksi, itu data saya yang dapat dari Kementerian Kelautan, itu ada 499.000 hektar dan pertama kali dicadangkan oleh Bupati tahun 2008 sekitar 12 tahun lalu usianya,
dan kemudian dicadangkan kembali oleh Gubernur tahun 2018, dan kemudian ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2019. Nah, KKP Kaimana ini dikelola oleh pemerintah provinsi dan didukung oleh berbagai pihak melalui skema kemitraan. Nah, KKP di Kaimana ini merupakan satu dari sedikit KKP di Indonesia yang melakukan pemantauan secara berkala dan sudah dilakukan dari tahun 2012 lalu hingga sekarang. Untuk itu sangat menarik untuk kita dengar lebih lanjut gimana hasil dari kajian tersebut, terutama di bidang sosial ekonomi. Sosial di sini maknanya luas ya, tidak hanya terbatas di sosial atau sosiologi, tapi sosial ini mencakup semua domain yang berkaitan dengan manusia. Jadi mulai dari kesehatannya, mulai dari pendidikannya, mulai dari budayanya, ekonomi, hukum, semua aspek sosial yang berkaitan dengan manusia. Nah, untuk itu saya ingin memperkenalkan narasumber pertama kita, yaitu Ibu Yori Turutoja, biasa disebut atau dikenal baik atas nama Ibu Yori. Beliau merupakan staf pengajar di jurusan Perikanan Universitas Papua. Saat ini sedang base di Malang. Jadi meski sudah katanya 5 tahun di Malang, tapi belum bisa bahasa Jawa. Dan sedang menempuh pendidikan S3 di Universitas Brawijaya dengan bidang riset budidaya perikanan. Beliau mengambil tema penelitian S3-nya tentang pemanfaatan tanaman lokal Papua Barat sebagai antibakteri pada ikan air tawar. Selain di bidang perikanan, beliau juga punya banyak pengalaman terkait konservasi dan ilmu sosial karena pernah menjadi koordinator lapangan monitoring sosial bersama program sains di BLKB tahun 2004 hingga 2014. Untuk itu saya berikan panggungnya kepada Ibu Yori, dipersilakan untuk memberikan materi pertama. Oke, baik. Terima kasih Ibu Estra. Apa suara saya kedengaran? Ya, baik, saya coba. Ya, terima kasih. Saya sampaikan kepada tim yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk membawakan materi webinar di saat ini. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Untuk tidak membuang waktu, nah, topik yang akan saya sampaikan pada sesi ini merupakan hasil studi yang telah dilakukan oleh Universitas Papua selama beberapa tahun di kawasan konservasi perairan Kaimana. Judul presentasi kami itu adalah pembelajaran dari kawasan konservasi perairan, keadaan sosial masyarakat di KKP Kaimana. Secara singkat, mungkin ini adalah topik presentasi yang akan kami bawakan, itu adalah di mana lokasi survei kami lakukan. Kapan survei itu kami lakukan, bagaimana data dikumpulkan, hasil kajian apa yang telah kami peroleh, kemudian bagaimana kunci atau topik-topik apa yang kita bisa pelajari, dan produk-produk apa yang sudah kami hasilkan dari hasil pembelajaran kami. Nah, mana kami melakukan survei? Baik Bapak Ibu, ini adalah peta bentang laut kepala burung Papua yang saya tunjukkan di sini ada garis-garis birunya. Nah, bentang laut kepala burung Papua ini biasa dikenal dengan singkatan BLKP Papua. Nah, secara khusus untuk monitoring sosial sendiri yang dilakukan oleh UNIPA di BLK itu ada 6 lokasi, yaitu diantaranya adalah Teluk Mayalibit ini, kemudian Selat Dampir, Kofiau, Misol, Taman Nasional Cendruk Cendrawasi dan Kaimana. Ini merupakan kawasan konservasi perairan Kaimana. Dan Bapak Ibu, kampung-kampung survei yang sudah kami lakukan itu sejumlah 17 kampung yang menjadi lokasinya, di mana kampung-kampung ini terdapat kawasan konservasi Kaimana dan terdapat 3 distrik
besar, yaitu di sini ada Distrik Buruai, Teluk Triton, dan Distrik Teluk Etna. Kapan survei ini kami mulai lakukan? Kalau pertanyaan ini yang kami jawab adalah survei ini mulai kami lakukan sejak tahun 2012, dan tahun 2012 itu merupakan baseline kami survei dasar. Kemudian kami melakukan pengulangan pada tahun yang pertama, itu tahun 2014, dan kemudian pengulangan kedua tahun 2016, pengulangan ketiga tahun 2019, dan kemudian kami akan melakukan per 3 tahun. Bagaimana data dikumpulkan? Dan metode apa saja yang kami gunakan? Kalau berbicara tentang data, Bapak Ibu, secara garis besarnya yang kami lakukan di sini adalah dua kegiatan, yaitu survei tata kelola dan survei rumah tangga. Untuk survei tata kelola yang kami buat ada dua kegiatan, yaitu FPD dan wawancara informasi kunci. Namun untuk khusus untuk webinar hari ini, kita akan berbicara tentang survei rumah tangga atau hasil yang kita peroleh di sini adalah survei rumah tangga. Untuk survei rumah tangga yang kami kerjakan itu dengan metode adalah metode acak. Seperti apa metode acak yang kami lakukan? Yaitu kami mengunjungi kepala desa, kemudian dari kepala desa itu kami memperoleh data rumah tangga dan kami melakukan undian. Berdasarkan hasil itulah kami pergi mewawancarai setiap rumah tangga yang sudah kami peroleh berdasarkan metode acak. Jadi kami tidak pergi sesuka hati kami dan pergi mewawancarai, tidak, tetapi kami menggunakan metode ini. Nah, untuk pendekatan monitoring di sini, ini ada Bapak Ibu boleh lihat, ini ada adalah merupakan lampiran yang mendukung kami ketika kami turun ke lapangan. Nah, Bapak Ibu, untuk melihat tentang kesejahteraan masyarakat di KKP Kaimana, itu ada beberapa indikator yang kami gunakan. Di sini ada 5 domain sosial yang kami gunakan menurut Millennium Development Goals. Itu yang pertama, kesejahteraan ekonomi. Yang kedua, kesehatan. Yang ketiga, pemberdayaan politik. Keempat, pendidikan. Dan kelima, budaya. Setiap domain ini, terdapat indikator-indikator yang kami pakai sebagai acuan di dalam kami melakukan monitoring. Misalnya untuk kesejahteraan ekonomi, domain yang indikator yang kami pakai di sini adalah kami melihat tentang pekerjaan dan kepemilikan aset. Untuk kesehatan, ketahanan pangan, kemudian tingkat kematian bayi. Pemberdayaan politik, kami melihat tentang hak kepemilikan laut, organisasi kemasyarakatan. Pendidikan, kami melihat tentang tingkat partisipasi sekolah berdasarkan perbandingan jenis kelamin dan tentang lingkungan. Untuk budaya, indikator yang kami lihat adalah bagaimana keterikatan mereka dengan laut mereka sendiri, konflik sosial seperti apa. Nah, database rumah tangga yang sudah kami peroleh dari tahun 2012 sampai dengan 2019, responden rumah tangga yang sudah kami ketemui itu totalnya berjumlah 1.398 responden. Oke, baik Bapak Ibu, hasil kajian apa yang dapat kita pelajari dari KKP Kaimana ini? Nah, mungkin di sini saya akan membagikan beberapa hasil kajian yang sudah kami peroleh dari studi monitoring selama ini. Yang pertama itu kita melihat tentang domain kesejahteraan ekonomi. Untuk domain kesejahteraan ekonomi sendiri, di sini kita melihat indikatornya itu berupa pekerjaan, yang di dalamnya ada tentang mata pencaharian, kemudian kegiatan melaut, dan berikutnya adalah kami melihat tentang material aset rumah tangga. Dari hasil monitoring kami, sejak tahun 2012 sampai 2019, kalau kita lihat di mata pencaharian, khusus mata pencaharian rumah tangga ini, kita melihat bahwa ada 6 pekerjaan rumah tangga. Yaitu di sini kita melihat ada bertani, ada mengambil hasil hutan, melaut, melakukan budidaya perikanan seperti mereka budidaya tambak,
kemudian mereka melakukan budidaya rumput laut. Kemudian ada pekerjaan menghasilkan upah lainnya, di sini seperti PNS, yang bekerja di LSM. Intinya itu adalah yang menghasilkan gaji. Pekerjaan lainnya itu adalah seperti tukar jasa. Dengan tukar jasa misalnya mereka bisa mendapat beras, gula, dan lain-lain. Nah, dari grafik ini sangat menarik sekali dan kita bisa lihat bahwa ternyata pekerjaan di KKP Kaimana ini sebagian besar itu adalah petani. Dan yang paling menarik kita lihat khusus untuk melaut, Bapak Ibu bisa lihat di sini, terjadi peningkatan pekerjaan utama pada tahun 2019 dari survei dasar sebelumnya. Itu terjadi peningkatan sebesar 13,48% melaut. Dan untuk upah lainnya, itu terjadi peningkatan sebesar 4,17%. Selanjutnya tentang kegiatan melaut dalam hal frekuensi melaut rumah tangga. Dari hasil monitoring, dari grafik ini kita bisa melihat bahwa frekuensi melaut dari tahun 2012 sampai 2019 untuk frekuensi melaut beberapa kali dalam minggu yang di sini, ini kita lihat terjadi pada tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 6,17%. Dan untuk lebih dari beberapa kali per minggu pada tahun 2019 itu terjadi peningkatan sebesar 25,46%. Untuk kegiatan melaut di bagian teknik penangkapan ikan, di sini ada beberapa alat tangkap yang masyarakat KKP Kaimana gunakan. Di antaranya itu ada alat tangkap pancing pasif, alat tangkap aktif, alat tangkap pasif, dan alat tangkap sederhana. Untuk alat tangkap ini, misalnya pancing pasif itu seperti long line, atau alat tangkap yang aktif itu seperti pukat harimau, pukat cincin. Kemudian untuk alat tangkap pasif itu seperti perangkap jaring insan, dan yang sederhana seperti ya panah ikan, mengambil ikan dengan tangan, mengambil ikan dengan pancingan mata kail. Nah, dari tahun 2012 sampai 2019 ternyata di KKP Kaimana itu mereka masih menggunakan alat tangkap sederhana, yaitu teknik pancing, ada yang menggunakan panah, mengambil ikan dengan tangan. Kegiatan melaut bagian frekuensi menjual ikan, berdasarkan data survei monitoring kami, di sini terlihat bahwa frekuensi menjual ikan, Pak Ibu kalau lihat di sini, itu frekuensi menjual ikan 60% rumah tangga tahun 2012 sampai 2016 itu hanya satu kali atau tidak pernah. Dan yang menarik, pada tahun 2019 frekuensi menjual ikan itu beberapa kali dalam satu minggu atau lebih dari beberapa kali dalam satu minggu itu terjadi peningkatan. Ada peningkatan frekuensi menjual laut. Nah, kenapa demikian? Kami melihat di sini bahwa berdasarkan hasil monitoring, ini terjadi karena adanya permintaan pasar atau pengumpul atau penadah yang masuk ke kampung. Yang berikut itu adalah harga jual yang baik. Dan pada saat kami melakukan monitoring tahun 2019, itu ada sasi yang baru dibuka, sehingga hasil panen itu baik dan banyak masyarakat yang menjual ikan. Untuk kesejahteraan ekonomi di bagian rumah tangga, di sini kami ada melakukan beberapa studi dan hal yang sering kami tanyakan untuk kesejahteraan ekonomi di sini yaitu adalah kami melihat tentang aset mereka. Apakah mereka memiliki radio, parabola, TV, perahu, baik itu perahu motor maupun perahu tempel, perahu dayung. Nah, berdasarkan hasil monitoring, kalau kita lihat di grafik sini, secara umum di KKP Kaimana ini berfluktuasi ya Bapak Ibu. Ada yang naik dan turun. Nah, tetapi yang paling menarik di sini adalah kalau kita lihat, itu terjadi penurunan aset rumah tangga. Itu misalnya pada, kita lihat sini paling kelihatan sekali, Teluk Triton.
pada pengelolaan yang ketiga atau yang keempat ini, itu terjadi penurunan aset. Nah, kenapa demikian? Kami berdasarkan data itu kami menyimpulkan bahwa terjadi penurunan aset itu karena yang pertama, tahun-tahun sebelumnya masyarakat sudah membeli dan sudah memiliki aset-aset seperti ini sehingga mereka tidak perlu membeli lagi. Yang kedua, ada yang sudah menjual aset mereka karena kebutuhan tertentu. Dan yang ketiga, ada yang ingin membeli tetapi karena harganya terlalu mahal jadi tidak membeli. Sehingga inilah data yang kami peroleh. Untuk domain yang berikut itu kita melihat tentang kesehatan. Untuk domain kesehatan, di sini kita melihat tentang ketahanan pangan. Ketahanan pangan rumah tangga. Apa itu ketahanan pangan rumah tangga? Itu merupakan kemampuan rumah tangga untuk mengakses makanan aman, bergizi, dan sesuai dengan budaya setempat. Bapak Ibu, domain ketahanan pangan rumah tangga ini, berdasarkan hasil survei ketahanan pangan, dari secara keseluruhan di KKP Kaimana ini, kami mengatakan bahwa ketahanan pangan, status ketahanan pangan rumah tangga untuk KKP Kaimana secara keseluruhan itu adalah tahan pangan. Tetapi kalau kita lihat di sini, khusus untuk Teluk Etna, di sini terlihat bahwa status ketahanan pangan rumah tangga itu berada pada status tidak tahan pangan tanpa kelaparan. Nah, untuk status ketahanan pangan ini berfluktuasi, itu juga terjadi pada tempat-tempat yang lain. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi status ketahanan pangan. Itu diantaranya adalah akses terhadap sumber daya laut. Kemudian adanya kebijakan dari program pemerintah, misalnya ada program beras murah yang masuk ke desa sehingga masyarakat bisa membeli. Dan yang berikutnya itu adalah akses ke pasar. Berapa besar kemudahan masyarakat untuk membeli dan menjual hasil-hasil yang mereka miliki. Selanjutnya adalah kita melihat tentang domain pemberdayaan politik. Untuk domain pemberdayaan politik di sini, indikator yang kita lihat adalah hak kepemilikan laut. Ada 5 hak yang kita lihat. Di sini adalah hak untuk memasuki wilayah perairan, hak untuk mengambil hasil laut, hak untuk membuat keputusan atas sumber daya perairan, hak untuk melarang orang untuk memanfaatkan sumber daya perairan, hak untuk memindahkan hak pengelolaan sumber daya laut. Berdasarkan hasil monitoring kami dari tahun 2012 sampai 2019, maka hak kepemilikan laut rumah tangga juga itu bervariasi pada KKP Kaimana. Namun yang paling kelihatan sekali di sini adalah pada Teluk Triton. Dari tahun ke tahun semakin menurun. Dari hasilnya, kami melihat bahwa sebenarnya ketika terjadi penurunan hak kepemilikan laut rumah tangga bukan berarti masyarakat kehilangan hak mereka. Berdasarkan survei kami, masyarakat memang mengakui bahwa mereka memiliki hak, tetapi mereka tidak menggunakan itu, seperti mereka tidak menyewakan laut, kemudian ketika orang datang mengambil, mereka tidak melarang. Sebenarnya mereka punya hak, tetapi mereka tidak melakukan itu. Nah, itu yang dimaksud demikian. Kemudian, domain yang berikut adalah kita melihat tentang pendidikan. Untuk tingkat pendidikan, indikator yang kami lihat adalah tingkat partisipasi sekolah anak itu berusia 5-18 tahun. Untuk tingkat partisipasi sekolah di KKP Kaimana di sini, saya melihat bahwa fluktuasinya sangat baik sekali, beragam, dan kalau boleh saya katakan di sini, tingkat partisipasi anak usia sekolah itu sangat tinggi. Kenapa tinggi secara umum di KKP Kaimana? Karena kami melihat bahwa ternyata kesadaran masyarakat terkait pentingnya pendidikan itu sangat tinggi, sehingga mereka tetap memperhatikan tentang pendidikan. Yang berikut itu adalah kebijakan pemerintah, di mana pemerintah mendukung mereka dengan inisiatif-inisiatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan, seperti ada pembangunan sekolah, ada guru-guru yang dimasukkan ke kampung untuk membantu mereka di dalam pendidikan. Kemudian untuk domain yang berikut itu adalah tentang budaya. Untuk budaya di sini indikatornya adalah ikatan emosi dengan laut lokal. Indeks keterkaitan tempat
adalah indeks emosi antara seseorang dengan lingkungan laut di wilayah kawasan konservasi perairan di mana ia bermukim. Untuk budaya, untuk ikatan emosi ini, biasanya kami menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang kecil kepada mereka. Misalnya, kalau Bapak dan Mama pergi ke Manokwari atau ke Jawa, seberapa besar kerinduan terhadap laut lokal yang ada di kampung? Nah, dari hasil-hasil yang kami tanyakan monitoring, di sini menunjukkan bahwa ikatan emosi dengan laut lokal itu berada pada indeks 4,13. Yang artinya, ikatan emosi masyarakat lokal dengan laut mereka itu adalah tinggi. Berdasarkan datanya, hasil monitoring kami, kenapa dia demikian? Karena memang mereka mengakui bahwa yang pertama, mereka lahir dan besar di kampung. Yang berikut, mereka mengakui bahwa laut itu merupakan tempat untuk mereka mencari kehidupan. Sehingga ikatan emosi mereka dengan masyarakat, dengan laut itu sangat tinggi. Iya. Baik Bapak Ibu, mungkin inilah hasil singkat tentang kesejahteraan ekonomi rumah tangga yang ada di KKP Kaimana yang sudah saya bawakan tadi. Nah, dari hasil-hasil yang sudah saya coba tampilkan ini, apa yang bisa kita ambil dari sini? Apa yang kita bisa belajar dari sini? Yang kita bisa lihat dari sini itu adalah pekerjaan utama rumah tangga KKP Kaimana itu adalah mereka bertani. Yang berikut, untuk status ketahanan pangan rumah tangga di KKP Kaimana itu berada pada level tahan pangan. Rumah tangga di KKP masih memiliki hak yang tinggi terhadap perairan lokal mereka. Kemudian angka partisipasi sekolah juga tinggi, dan untuk budaya, masyarakat memiliki ikatan emosi yang kuat dengan perairan lokal mereka. Bapak-Ibu, ini adalah produk yang sudah kami hasilkan dari studi kami. Di sini ada beberapa buku dan tulisan. Bapak-Ibu bisa mengunjungi website kami yang tertera di layar ini. Kemudian melalui kesempatan ini, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kami kepada para mitra yang bekerjasama dengan kami, yaitu melalui pemerintah, LSM, para donatur yang sudah memberikan bantuan dalam kegiatan ini, dan tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kami kepada pemerintah dan masyarakat di Kampung Adijaya, Nusa Ulan, Kambala, Yarona, Mumira, Lobo, Namatota, Mai-Mai, Murano, Marsi, Tanggaromi, Kamaka, Siawatan, Bamana, Boia, Nariki, dan Rumoro. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih, Bu Yori. Menarik sekali. Kita masih ada waktu, jadi kita buka untuk tanya-jawab sekitar 10 menit ke depan. Dari admin, apakah ada pertanyaan dari chat? Saya lihat ada satu pertanyaan ya dari chat dari Mas Fadli. Berapa besar perubahan positif dan negatif selama kegiatan yang Ibu lakukan? Ada dua pertanyaan di sini, satu lagi dari Roy Andreas Latul. Bagaimana kondisi sosial masyarakat yang dekat dengan area zona inti? Apakah bentuk perlindungan sumber daya ikan selain sanksi yang dilakukan oleh masyarakat ada setempat pada zona inti? Mungkin Ibu Yori bisa jawab satu persatu dulu pertanyaannya. Ya, dipersilakan. Ya, saya agak copy mungkin pertanyaan yang bagaimana keadaan masyarakat yang tinggal dekat zona inti ya, Ibu Esra? Silakan. Besar ini ya, berapa besar perubahan positif dan negatif selama kegiatan yang Ibu yang lakukan? Mungkin di sini perubahan positif bisa dimaknai sebagai tren ataupun dampak mungkin ya. Mungkin Ibu bisa jelaskan lebih lanjut. Ya, untuk Pak Fadli, seberapa besar perubahan positif selama kegiatan yang kita lakukan? Untuk negatif saya melihat bahwa sebenarnya untuk kegiatan kami tidak ada. Untuk negatif saya berpikir
hampir tidak ada negatif yang kami lihat. Yang saya lihat untuk perubahan besar kegiatan ini itu adalah ada perkembangan seperti yang saya sudah jelaskan tadi, berdasarkan hasil-hasilnya itu ada misalnya penangkapan ikan, itu terjadi perubahan karena ada peningkatan-peningkatan di desa seperti mulai masuknya perusahaan, kemudian adanya kegiatan dari kayak PMPM, pembuatan jalan, sehingga ada perubahan-perubahan di sisi-sisi ekonomi. Kemudian, untuk Pak Roy Andreas Datul, itu pertanyaannya bagaimana kondisi masyarakat yang dekat dengan area zona? Begini Pak, kalau kampung kami yang kami survei, memang hanya ada 3/4 kampung yang berdekatan dengan zona inti di Buruwai dan Teluk Etna. Jadi secara umum masyarakat masih dapat melaut. Atau mereka masih bisa mengambil ikan, yaitu dengan alat sederhana tadi yang sudah saya sebutkan. Mereka juga masih menjaga laut karena ada praktik adat yang diterapkan, salah satunya adalah yang tadi itu adalah sasi. Di sana masih ada sasi dan pada tahun 2019, tadi saya kemukakan bahwa terjadi peningkatan pas kami monitoring itu ada pembukaan sasi. Nah, kecuali dari data kami terkait ketahanan pangan sedikit lebih rendah di Teluk Etna, yang statusnya berada pada level tidak tahan pangan tanpa kelaparan. Karena faktor lokasi kampung yang sedikit jauh dari laut, kampung yang sedikit jauh dari laut atau akses ke dalam dan luar kampung itu yang agak sulit. Dan masyarakat memang hanya bergantung pada satu atau dua jenis mata pencarian saja. Mungkin begitu, Ibu. Terima kasih, Bu Yori. Ada pertanyaan lain dari Dr. Insinyur Zat Parinding. Sejauh mana strategi dan integrasi konservasi dengan masyarakat di KKPD Kaimana? Sejauh mana strategi dan integrasi konservasi dengan masyarakat KKPD Kaimana? Sebentar. Iya, untuk sejauh mana strategi dan integrasi konservasi dengan masyarakat KKPD Kaimana? Memang di survei kami itu kadang memang kami tidak tanyakan langsung tentang terkait pandangan mereka untuk kawasan konservasi. Namun secara umum kami mengakui bahwa memang selalu ada pro dan kontra, ada yang dukung dan ada yang menentang ya. Namun kita juga di sini belajar bahwa sebenarnya secara tidak langsung keberadaan kawasan konservasi dan praktik adat masyarakat itu sejalan. Misalnya sistem kepemilikan secara adat juga telah mendukung upaya konservasi di KKP Kaimana. Kami juga temui bahwa ada pihak-pihak yang melakukan praktik yang tidak sesuai dengan aturan, tapi umumnya itu berasal dari luar kampung. Nah, misalnya untuk mata pencaharian melaut tadi, itu menjual dan pendapatan ada yang naik, kemudian ketahanan pangan juga naik. Nah, jadi masih dalam apa ya, saya boleh katakan konservasinya itu masyarakat masih mendukung kegiatan mereka, kegiatan di sana. Mungkin begitu, Ibu. Baik, ada satu lagi pertanyaan, saya buka lagi karena masih ada waktu, dari Pak Andreas, pertanyaan ini mengenai data. Apakah ada data tentang struktur kepemimpinan adat? Di tiga lokasi ini sepertinya tadi yang tiga lokasi yang disebutkan ada Buruwai, Etna, dan Riton ya. Kalau ada, gimana peran masing-masing dari kepemimpinan adat ini dalam pengelolaan wilayah perairan? Karena kan wilayah perairan ini KKP yang di atur oleh pemerintah gitu ya. Sementara di masing-masing desa mungkin punya kepemimpinan adat sendiri. Bagaimana kemudian bisa saling bersinergi antara dua bentuk pengaturan ini? Ya, untuk aturan-aturan tentang struktur adat ini sebenarnya sudah dibahas di minggu lalu pada episode tata kelola. Jadi mungkin kami coba share secara singkat saja tahun 2019 misalnya saat tim lapang masyarakat baru saja turun, di situ ada dibuka sasi.
mungkin sebagai Ibu Esra. Ya, baik. Satu pertanyaan terakhir, karena masih ada waktu 3 menit lagi. Dari saya dan Pak Imam, ini bertanya mengenai dampak dampak sosial. Bagaimana KKP DKI mana memiliki dampak sosial kepada sosial ekonomi masyarakat, dan jika dispesifikkan lagi ke mata pencaharian masyarakat, khususnya kayu. Itu yang dari Pak Imam. Mungkin bisa dijelaskan secara umum dampak sosial ekonominya, dan yang fokusnya adalah ke sumber mata pencaharian masyarakat, terutama untuk yang ke hutan, kayu. Saya minta ulang, Ibu. Saya minta ulang, tak maaf, mengulang. Pertanyaan dari Ibu Seya, itu bagaimana dampak KKP DKI mana terhadap sosial ekonomi masyarakat? Pertanyaan serupa juga ditanyakan oleh Pak Imam, juga bertanya mengenai dampak, tapi lebih fokus ke sumber mata pencaharian masyarakat, ke kayu, ke mata pencaharian yang Untuk Ibu, berhutan. ya, untuk Ibu Seia, untuk dampak pada mata pencaharian ya, tadi Ibu Seia dampak mata pencaharian dari adanya Ibu KKP saya KKP. umum, sosial ekonomi Ya, masyarakat secara secara umum, umum. dampaknya itu kalau kita melihat secara umum di KKP KKP mana ini, dampaknya itu saya melihat bahwa masyarakat mereka masih, apa ya, saya boleh katakan masih ada perubahan, terjadi perubahan, karena kalau kita lihat sendiri, contohnya untuk kenapa saya bilang masih ada dampak yang baik di sana, karena misalnya untuk metode penangkapan ikan itu mereka masih menggunakan alat-alat sederhana. Jadi ketika mereka mengambil hasil-hasil itu mereka masih menikmati hasil alam yang masih baik seperti tadi. Jadi untuk dari luar seperti yang mereka pakai alat-alat yang canggih-canggih untuk di kampung mereka mungkin jauh dari yang orang pakai ya. Jadi itu yang menarik. Kemudian untuk sejauh mana KKP terhadap untuk bidang kehutanan, kalau sejujurnya saya minta maaf, kalau untuk kehutanan mungkin kami tidak melihat untuk melihat bidang kehutanan, tapi sekalipun mereka bertani, mereka memang tidak tidak mengutak-atik tentang apa namanya hutan-hutan yang di kampung. Paling mereka mengambil itu kayu-kayu yang sudah berjatuhan. Jadi intinya mereka masih melindungi dan melestarikan itu juga di bagian bidang kehutanan. Mungkin demikian, Ibu. Baik, sebetulnya ada 2 pertanyaan lagi, tapi karena waktunya sudah habis, kita nanti ada sesi tanya-jawab di akhir. Saya akan pindahkan beberapa pertanyaan untuk ke sesi terakhir ya. Untuk saat ini kita masuk ke sesi kedua, kita punya narasumber yang nggak kalah kerennya, yaitu Ibu Nur Hani Widya Stuti. Ibu Nur ini biasa dipanggilnya Ibu Nur, beliau merupakan koordinator program pengenalan wawasan kemaritiman Konsorsium Mitra Bahari atau KMB di Papua Barat. Ibu Nur ini punya banyak kesibukan. Beliau menjadi staf mengajar di jurusan Perikanan Universitas Papua, aktif juga sebagai pengurus harian di Perkumpulan Bentara Papua Manokwari, dan juga mulai dan beliau punya banyak pengalaman dalam gerakan sosial dan lingkungan, terutama sejak tahun 2000 saat beliau bergabung dalam organisasi kepecinta alaman MPA Zosan Telae di FPIK Universitas Samratulangi, dan juga mengikuti beberapa organisasi ekstra kampus di Manado. Beliau akan mengangkat topik menarik, terutama di terkait peran pendidikan maritim Konsorsium Mitra Bahari dalam menopang berjalannya konservasi di Kaimana. Ibu Nurhani, saya persilakan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih Bu Esta. Suaranya kedengaran ya? Oke, terima kasih. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman tim LPPM Unipa yang sudah mengundang kami untuk berbagi cerita. Jadi ini bukan hasil riset sih, tapi ini sebuah cerita tentang bagaimana kami mencoba
menginisiasi adanya pendidikan kemaritiman di Kaimana tentunya untuk mendukung pendidikan konservasi. Saya izin share screen ya. Apa dari host ya? Baik, terima kasih. Jadi kegiatan pendidikan kemaritiman ini awalnya adalah program besar dari Konsorsium Mitra Bahari. Mungkin buat teman-teman sebagian sudah tahu juga, tapi saya sampaikan lagi bahwa Konsorsium Mitra Bahari itu adalah apa ya, gabungan dari beberapa kelompok NGO, bahkan akademisi yang mengurusi atau care pada isu-isu soal apa, pesisir dan lautan. Nah, di Papua Barat sendiri, kami sudah punya konsorsium Mitra Bahari yang sekretariatnya berada di Universitas Papua, tepatnya di Gedung Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Jadi, ini sedikit cerita tentang latar belakang kenapa kami kemudian serius mendorong ini. Awalnya itu pendidikan kemaritiman itu didorong di tingkat nasional, tetapi karena ada perubahan konstelasi politik, kemudian ini tidak dilakukan. Tetapi kami berkomitmen bahwa ini penting. Kenapa penting? Karena kita tahulah negara kita selalu bilang apa, punya program nawacita, poros maritim. Nah, tapi apa sih sebenarnya maritim itu? Kadang kan kita menganggap maritim itu, oh, urus pesisir dan laut. Padahal ternyata maritim itu jauh lebih luas dari itu. Di dalam maritim itu, kalau kita lihat definisi atau syarat prasyarat sebuah negara maritim, minimal ada 5. 5 unsur. Yang pertama itu letak geografis, luas dan setting wilayah, tapi di sini yang kami tekankan adalah budaya komunitas pesisir. Kenapa? Karena kalau letak geografis sudahlah, nggak usah diperdebatkan lagi, kita sudah jelas-jelas diapit oleh dua samudra dan bla bla bla. Luas perairan, setting wilayah, bangun muka bumi, Indonesia tuh sudah terpenuhi, Nusantara kita tuh sudah memenuhi syarat itu ya. Agak problem itu ya mungkin di faktor institusionalnya, kita tahu sendiri DKP itu baru ada saat Presiden SBY, Gus Dur ya, kalau baru kita punya kementerian sendiri. Nah, di sini kita lihat kayaknya kita punya problem deh dengan budaya komunitas pesisir kita. Kenapa problem? Kita tahu Indonesia tuh menjadi didaulat ranking 2 penyumbang sampah plastik terbesar ke dunia, dan banyak problem pesisir dan laut lainnya. Kita tahu bahwa laut di Indonesia itu banyak menjadi tempat sampah akhir, TPA buat banyak komunitas, bukan cuma masyarakat pesisir, tapi kita semua yang ada di daratan. Hampir semua saluran got-got saluran buangan itu berakhir padanya di pantai atau di laut, atau di sungai yang ujung-ujungnya juga larinya ke laut. Nah, kita balik ke budaya tadi. Minimal kalau kita bicara wujud kebudayaan itu, pertama soal ide itu, kemudian perilaku yang berpola, dan yang berikut adalah sekumpulan benda-benda artefak. Nah, sekarang kita lihat, okay, kita mungkin punya sistem, punya sejarah maritim yang kuat, kita juga punya artefak, kita tahu kita punya kapal-kapal di apa, Dewa Ruci, di apa, di berbagai, ada relief-relief di Borobudur yang bicara menggambarkan artefak-artefak budaya kita, tetapi kita butuh perilaku yang berpola, yang betul-betul menunjukkan bahwa kita ini negara maritim yang besar, kita punya kecintaan yang kuat terhadap apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, yang Tuhan sudah titipkan. Dan kami berprinsip bahwa perilaku berpola itu harus ditanamkan sejak dini. Itulah kenapa pendidikan kemaritiman ini menjadi sangat penting untuk didorong, terutama di apa, kita tahu di Papua Barat, di apa, bentang laut kepala burung, di mana tadi Ibu Estra sudah sampaikan bahwa bentang laut kepala burung itu memiliki biodiversity perairan laut yang tertinggi ya, saya kurang tahu datanya, tapi intinya seperti itu. Dan ini harus harus kita siapkan dari sekarang, nggak bisa tunggu rusak dulu baru kita mulai bergerak. Nah, itu kurang lebih latar belakang secara besarnya. Nah, yang berikut, kenapa Kaimana?
Ya, pertama ya pasti pendanaannya terbatas, kita nggak bisa merangkul semua. Kemudian kalau kita bicara pendidikan dasar itu levelnya adalah kabupaten, kewenangannya di kabupaten, sehingga kita nggak juga bisa merangkul Papua Barat karena garis kewenangannya itu masih ada di kabupaten. Mungkin ke depan, tapi sebagai inisiasi awal kami mulai dari Kaimana, karena salah satunya juga Kaimana ini kabupaten yang punya potensi kelautan dan perikanan yang tinggi, kemudian sudah ada KKPD juga. Kenapa nggak Raja Ampat? Raja Ampat sudah banyak orang, biar mereka bekerja, kami bantu yang di Kaimana. Kayak gitu ya, terus karena sudah ada KKPD, perlu banyak banyak pihak yang berkontribusi, salah satunya adalah mendukung keberlanjutan kawasan konservasi ini melalui pendidikan. Nah, pendidikan ini saya pikir banyaklah ya teman-teman NGO, teman-teman mungkin secara personal sudah bergerak dalam pendidikan lingkungan hidup, tetapi kita pengen ini terinternalisasi, jadi nggak cuma, oh ini gaweannya LSM, ini proyeknya si NGO itu, tetapi ini harus jadi masuk dalam kurikulum pendidikan dasar, terutama di sekolah dasar yang pada akhirnya adalah menjadi tugas dan tanggung jawab dari pemerintah daerah sendiri, karena NGO itu kan sifatnya tentatif, ya kadang mungkin 1-2 tahun proyeknya, atau multi years mungkin 5-10 tahun setelah itu, masyarakat dan pemerintah daerah di situ yang bakal melanjutkan. Nah, di tahun pertama kami bekerja tahun 2018, dan itu tadinya hanya membuat modul draft, belum kepikiran ini jadi muatan lokal, kan oke kita dorong ke sana, tapi kayaknya tahun pertama nggak bisa nih, tapi tahun pertama, hasil dari tahun pertama ternyata sambutannya positif. Tadinya kami, mereka mau tidak ya, tapi ternyata sangat apresiasi dari pemerintah daerah, guru, serta peserta didiknya itu sangat senang sekali bahwa, oh ya kita memang butuh muatan lokal yang kayak ini, yang sesuai dengan potensi daerah kami. Kemudian pada tahun kedua kami berkesempatan mendapat dukungan lagi dari Blue Abadi Fund, di mana coba deh kita dorong ini jadi lebih serius, jadi muatan lokal yang secara hukum masuk dalam regulasi pemerintah daerah. Kurang lebihnya itu, kenapa di Kaimana. Nah, ini tujuannya garis besarnya aja ya, tapi intinya adalah ada regulasi daerah yang menetapkan modul pendidikan kemaritiman ini, saya sebut PPWK ya, pengenalan apa, pendidikan pengenalan wawasan kemaritiman sebagai salah satu muatan lokal. Nantinya kalau dia sudah jadi muatan lokal, dia terinternalisasi dalam kurikulum pendidikan, ya tentunya kita berharap ada perubahan mindset, perubahan kesadaran, perubahan sikap dan tingkah laku dari anak-anak didik yang nantinya akan dibawa sampai dewasa, sampai mereka menduduki misalnya jabatan-jabatan strategis, mereka ingat bahwa oh ya kita punya tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan sumber daya, memperjuangkan kemaritiman yang ada di Indonesia secara khusus di Kaimana. Itu mungkin yang ini. Apa sih yang membedakan modul yang coba kami buat dengan pendidikan pesisir lainnya? Saya pikir sebenarnya kalau dari materi tentang pesisir dan laut hampir sama, bahkan mungkin di modul kami nggak terlalu detail menjelaskan, karena memang kami berharap guru dan siswa, siswa atau peserta didik itu lebih akan banyak berperan mengeksplor sumber daya di sekitar mereka. Tetapi ini beberapa poin yang coba kami rangkum yang membedakan modul yang coba kami buat dengan modul-modul yang lainnya. Yang pertama itu, dia tidak hanya bicara soal sumber daya, oh ini karang, ini mengenal mangrove, ini lamun enggak, atau hanya bicara soal konservasi pesisir dan laut. Tetapi kita bahas bahwa kemaritiman itu sangat luas. Dia menyangkut aspek sosial, ekonomi, budaya, dan banyak hal, termasuk sejarah, sejarah maritim kita, sehingga nantinya akan muncul kecintaan kita di Indonesia. Ini bisa dibilang kan, apa ya, mental inlandernya itu, mental dijajahnya itu terlalu tinggi, sehingga kita selalu melihat dari luar itu yang hebat, padahal kita hebat gitu. Jadi kita pengen memunculkan kecintaan terhadap budaya bahari. Nah, kemudian kami juga berusaha menanamkan kesadaran bahwa kejayaan maritim itu tidak lepas dari keberadaan sumber daya di daratan yang dikelola secara lestari. Kita ingin mengajak anak-anak bahwa bumi ini sebenarnya satu kesatuan ekosistem, kita nggak bisa melihatnya lepas-lepas secara sektoral. Oh, pesisir berarti kita besar-besar kumpul-kumpul sampah di laut, hello, sampah kamu dari darat banyak, kayak gitu misalnya. Atau misalnya
kita abai misalnya dengan tanaman sagu. Padahal kita tahu bahwa sagu itu adalah, tadi Bu Yoris sempat ngomong juga ya soal ketahanan pangan, sagu itu hampir bukan cuma di Papua, di seluruh pesisir di Indonesia itu pangan pokoknya itu sejak dulu tuh sagu. Bahkan kalau teman-teman tahu misalnya sagu itu di Riau itu sudah diekspor keluar, ke kita di Papua yang gudangnya sagu nggak bisa kayak gitu. Malah kita misalnya timbun di reklamasi, dikonversi ke apa, untuk kepentingan-kepentingan lain. Jadi ini yang ketiga. Kemudian apalagi yang membedakan yang berikut adalah ada buku guru sebagai buku pendamping. Nah, kalau kita sudah punya buku guru, maka ini bisa didorong untuk menjadi muatan lokal. Ini sebagai salah satu prasyarat suatu tema pendidikan itu bisa didorong menjadi muatan lokal. Nah, yang berikut, kami coba bekerja sama dengan teman-teman layouter yang memang profesional untuk membuat karakter gambar-gambar itu ciri khas Papua. Nah, terus contoh-contoh yang diberikan juga umumnya yang ada di Papua. Ini kalau berkembang di Papua ya, tapi secara spesifik di Kaimana. Misalnya ketika kita memberi latihan-latihan soal, jenis ikannya itu jenis-jenis ikan yang memang biasanya ada di Kaimana, bukan yang ada di tempat lain itu. Jadi memang aspek lokalitasnya muncul. Kemudian juga aspek budaya, pangannya, pariwisatanya, karena kita menyinggung juga di situ, itu ada contoh-contoh di Papua. Nah, yang berikut adalah modul ini juga merepresentasikan pembangunan berkelanjutan. Jadi di situ ada bicara soal bagaimana pemanfaatan sumber daya, ekowisata, bahkan daya plastik. Jadi kita mencoba membuat dia komprehensif, tetapi tidak terlalu banyak detail yang itu nanti akan dikembangkan oleh siswa dan gurunya. Yang berikut, saya mau sampaikan juga bahwa walaupun awalnya ini seperti, oh kita sombong nih punya 6 kelebihan, enggak, ini bukan kelebihan, ini hanya membedakan, tetapi yang perlu diingat juga buat kami dan teman-teman yang mengikuti webinar ini, bahwa ini baru sebuah inisiasi, ini bukan final, ini baru awal yang masih perlu banyak revisi, masih perlu banyak penyempurnaan, dan masih banyak PR. Nanti di belakang saya akan berikan PR untuk kita semua, bukan cuma untuk KMB. Kayak ini sekedar dokumentasi saja aktivitas yang dilakukan selama tahun pertama di 2018. Jadi kami mulai dari penyusunan modul itu oleh tim, kemudian ada pembahasan draft. Ini di dalam pembahasan draft ini kami melibatkan guru-guru dari SD yang ada di Manokwari, karena memang sangat terbatas juga ya kalau kami langsung paksakan ke Kaimana. Untuk awal kami melibatkan guru-guru di Manokwari. Kemudian hasil dari pembahasan modul itu diuji cobakan di 5 SD di Kaimana. Dengan melibatkan 5 SD di Kaimana, dan di dalam kegiatan itu memang ada pameran konservasi juga. Ini masih satu paket. Yang berikut, 3, 4, 5 ini dalam satu rangkaian kegiatan. Kemudian mereka juga ada semacam field trip. Dan yang ke-6 ini mereka menandatangani komitmen. Ini, mereka ini peserta didik ya, bahwa oh kami ingin jaga laut. Cuma di sini saya nggak munculkan semua ya slide-slide fotonya. Nah, ini yang kurang lebih yang kami lakukan di tahun pertama. Jadi saat pembahasan itu kami melibatkan 20 guru dari 10 SD di Manokwari. Masing-masing SD itu mengirim 2 guru. Kemudian di saat implementasi kami mengundang 5 SD yang ada di kota Kaimana. Kenapa kota Kaimana? Yang tadi kita coba dulu yang di kota dulu. Nah, kemudian dari ada 10 guru dan kurang lebih 50 siswa ini dari mulai pertemuan kelasnya sampai field trip dan ada beberapa aktivitas lainnya. Nah, yang menarik adalah kami cukup cukup terharu dan bangga karena ternyata apresiasi dari pemerintah daerah juga NGO lokal ya, di sana ada teman-teman saya Kaimana yang mendukung kegiatan ini secara penuh, itu jadi energi baru buat kami meskipun banyak kekurangan, tetapi ini benar-benar jadi energi motivasi untuk kami. Oke, kita coba lagi di tahun berikut dengan kegiatan yang jangkauannya lebih luas. Nah, ini adalah kegiatan tahun 2019. Jadi setelah kita uji cobakan di Kaimana, ada beberapa masukan dari guru-guru yang di Kaimana, oh coba deh ditambah ini, termasuk mereka minta harus ada buku guru.
supaya ini jadi muatan lokal. Tadinya kan waktu tahun pertama baru inisiasi, okay, kita bikin kegiatan pengenalan kemaritiman. Ternyata dari situ muncul, ini harus jadi muatan lokal nih, ini bagus, tapi harus ada buku guru. Sehingga pada tahun kedua kami melakukan lagi lokal karya pemantapan kurikulum dengan adanya sinkronisasi antara buku guru dan buku siswa. Nah, di saat sinkronisasi ini kami juga kembali lagi melibatkan guru-guru yang ikut dari Manokwari ya, yang tahun sebelumnya merancang kembali ini sudah benar tidak, apakah guru-guru cukup paham, ini cukup mudah atau justru terlalu sulit buat siswa, ini dibahas juga di dalam pertemuan tersebut. Dan selanjutnya kami melakukan implementasi, tetapi yang kedua ini langsung di guru Y, jadi memang di daerah KKLD, dan kami berasumsi bahwa di tahun pertama sudah di kota, di tahun kedua kita coba di tempat yang kategorinya remote area. Jadi apakah pemahaman ini nantinya akan sama? Apakah peserta didik ini cukup mampu menyerap atau ini hanya bisa diserap di anak-anak yang katakan fasilitas akses pendidikan jauh lebih baik? Itu alasannya. Dan yang berikut itu kami coba mendorong ini menjadi adanya regulasi di pemerintah daerah. Jadi ini didorong jadi muatan lokal karena prasyarat ada buku guru dan buku siswanya itu sudah terpenuhi. Dan tentunya nanti adalah beberapa set, terus ada kompetensi inti, kompetensi dasar, itu semua ada di dalam modul tersebut. Ini beberapa kegiatan di guru Y, jadi kami juga melakukan field trip. Nah, di sini juga kami memberi poster-poster, jadi dari modul-modul tersebut ada beberapa topik yang menarik kalau dibuat poster, sehingga kami juga membuat beberapa poster yang mempermudah siswa dalam menangkap. Kita tahu anak-anak itu paling suka dengan visual ya, dengan gambar-gambar, sehingga kita coba buat dalam bentuk poster. Oke, di dalam kegiatan ini ya hampir lebih dari 70 ya yang terlibat, dan hasil dari sini baik peserta didik maupun guru menyatakan bahwa mereka cukup mudah memahami ini dan mereka senang karena banyak gambar juga dan banyak hal-hal yang mereka lihat itu ada dalam kehidupan mereka sehari-hari sehingga jauh lebih mudah untuk dipahami. Nah, ini yang terakhirnya kami coba membahas ini dalam suatu draft peraturan bupati, intinya adalah mendorong menetapkan pendidikan kemaritiman ini menjadi muatan lokal di pendidikan dasar. Waktu itu kami usulkan hanya di SD. Menariknya adalah dari pertemuan ini, dari beberapa pihak yang hadir saat itu dari Dinas Pendidikan, Dinas Perikanan, ini tentunya ada bagian hukum ya, karena kami merancang regulasi yang ada hubungannya dengan bagian hukum. Mereka justru bilang bahwa, ini nggak bisa kalau cuma kelas 3, 4, 5, ini harus didorong untuk pendidikan dasar. Pendidikan dasar kita tahu dari SD, SMP juga termasuk ya. Bahkan mereka bilang kalau bisa harus dari TK. Waduh, ini PR yang luar biasa. Mengerikan. Waktu itu saya bersuara, kita yang ini aja. Jangan, ini harus semua. Oke, berarti apa selanjutnya? Apa yang mau kita buat selanjutnya? Nah, di sini yang tadi di awal saya bilang, kita punya PR bersama loh. Ini bukan cuma KMB, tetapi kita butuh banyak teman, banyak mitra untuk mengawal dan mendukung pendidikan kemaritiman di Kaimana. Kita karena kenapa ini juga menjadi penting, karena kalau kita ingat tahun 2018 itu ada deklarasi Manokwari tentang pembangunan berkelanjutan, di komitmen ketujuh itu disebutkan bahwa kita perlu mengarus utamakan pembangunan berkelanjutan dalam kurikulum pendidikan. Ini berarti apa? Berarti kurikulum pendidikan pun kita pun harus membuat ini. Saya pikir kami di KMB merasa bahwa ini adalah bentuk kontribusi yang bisa kami berikan dari Konsorsium Mitra Bahari kepada Tanah Papua, khususnya di Bentang Laut Kepala Burung, bahwa yuk kita sama-sama mendorong kurikulum pendidikan yang di dalamnya membuat tentang pembangunan berkelanjutan. Tapi tadi PR-nya, dari TK sampai SMP, KMB nggak mampu, apalagi dengan keterbatasannya, kita butuh banyak orang, kita butuh yang namanya kolaborasi. Kenapa? Karena kita ibarat kepingan-kepingan puzzle, masing-masing megang puzzle itu, kalau nggak digabungkan ini nggak selesai nih tugas mendorong pembangunan berkelanjutan di Papua Barat. Contoh kecilnya adalah dari kegiatan ini saja, dari
tiga buah modul yang isinya seputar kemaritiman dari unsur sosial apa sumber dayanya, bentuk-bentuk topografinya sampai ke sosial budaya dan ketahanan pangan, ekowisata maupun daya plastik itu tiga modul siswa plus tiga modul guru tuh kita baru itu saja kita butuh kolaborasi dengan banyak pihak di selama 2 tahun. Ada KMB sendiri karena ini inisiatif awalnya dari nasional yang kemudian menjadi apa komitmen KMB Papua Barat, dukungan pendanaan dari Blue Abadi Fund, dari pemerintah daerah sendiri KMB Papua Barat karena kita butuh lembaga penjamin mutu dalam tim kami. Kemudian ada CIK Kaimana sendiri, di Manokwari juga ada beberapa, ada 10 SD yang terlibat, di Kaimana ada 5 plus 1 yang di Nusa Ulat, beserta pemerintah kampung dan masyarakat di sekolah. Jadi mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan bahwa ini baru sebuah inisiasi pendidikan berbasis, apa sorry, pendidikan yang di dalamnya ada mainstreaming sustainable development. Kita butuh kolaborasi dan masih okay, ada beberapa pertanyaan. Oke, okay, Ibu Nur, yep. Terima kasih atas waktunya, menarik sekali ceritanya. Saya buka untuk 10 menit ke depan, saya buka sesi pertanyaan dari chat. Ada satu pertanyaan dari Mas Fadli. Apakah modul yang dibuat sudah dipakai untuk seluruh sekolah dasar di Kaimana atau hanya sekolah tertentu? Tadi sudah terjawab ya, ada 5 sekolah SD di Kaimana di mana ini diuji coba. Tapi mungkin Ibu bisa kasih gambaran sebetulnya di Kaimana ini ada berapa SD sehingga apa teman-teman Bapak Ibu punya gambaran ada sekitar berapa persen modul ini diuji cobakan. Kemudian pertanyaan keduanya, bagaimana perilaku anak-anak terhadap lingkungan laut yang sudah mendapatkan pendidikan kemaritiman? Jadi ini setelah uji coba apakah ada perubahan perilaku yang Ibu amati? Baik, saya langsung jawab. Oke. Okay. Jadi yang pertama seperti yang saya paparkan saja, ini baru inisiasi awal. Jadi yang pertama itu tadi saya sampaikan ada 5 sekolah, itu masih di dalam distrik Kaimana. Nanti ini ada Bang Andres, ini beliau yang bantu-bantu kami ngurus izin dan lain-lain. Saya mungkin salah soal distriknya, saya pikir itu distrik Kaimana, tapi jangan-jangan ada 2 distrik ya, tapi intinya ada 5 sekolah di kota. Saya anggaplah kota Kaimana, walaupun ada beberapa pembagian di situ. Ibu Nur? Saya tulis, tapi saya lupa bilang tadi bahwa target waktu kami bertemu itu sebenarnya bulan tahun ini, tengah tahun ini sudah implementasi di semua sekolah yang ada di Kaimana, minimal yang ada di kota. Tetapi ya kita tahu sendiri situasi pandemi COVID ini membuat banyak hal blunder dan yes, ya akhirnya kami tidak apa-apa, yang penting ada komitmen dari pemerintah daerah bahwa nantinya ini diberlakukan di seluruh sekolah yang ada di Kaimana, terutama yang berada di wilayah pesisir. Walaupun kalau ini saya pribadi sih berpikir, ya tadi kemaritiman itu nggak cuma soal pesisir dan laut kan, karena pada dasarnya tadi juga di diskusi sebelumnya, kalau hutan kita rusak, emang laut kita baik-baik saja, nggak kan? Kalau sagu kita habis, emang kita mau makan ikan tiap hari. Kayak gitulah, jadi ini satu kesatuan yang sebenarnya nggak bisa, oh ini pendidikan kemaritiman nanti buat anak SD di daerah pesisir, nggak, ini bicara konsep apa ya, dalam arti yang lebih luas. Mungkin itu sih yang bisa saya jawab, tapi ya kita berharap bisa lebih cepat, kami juga berkoordinasi dengan teman-teman CI, mereka juga punya program untuk pendidikan lingkungan hidup. Nah, jika memungkinkan, paling tidak teman-teman yang di lokal bisa coba dulu menerapkan itu.
sambil kita melihat bagaimana juga apa regulasi dari Pemda ini kemudian bisa diimplementasikan. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua tadi apa ya? perubahan. Nah, yang ya, perubahan itu perilaku. Kami belum bisa mengukur langsung karena kan saat itu sifatnya apa ya, kalau menurut saya tuh kalau bicara selebriti apa aktivis itu aktivis selebriti lah datang bikin kegiatan terus balik, tapi memang kami melakukan evaluasi bahwa ada minimal dari komitmen terus di dalam kegiatan itu juga kami berusaha, kami juga membagi-bagi apa tumbler. Jadi kami ingatkan ke adik-adik mulai sekarang kurangi ya jajan-jajan kayak gitu. Dari dalam proses berkegiatan pun makan pun kami pilih snack yang memang tidak berbungkus dan meminimalkan plastik. Jadi kami coba okay, kita mulai diet plastik dari kegiatan begini. Kita bisa kok bikin kegiatan tanpa mengkonsumsi banyak plastik seperti itu. Kemudian mereka juga membuat komitmen kami ingin jaga laut kayak gitu, yang terserah kamu mau tulis apa, kamu mau bikin apa kayak gitu. Tapi ya seperti yang tadi saya bilang, kita belum bisa mengukur. Mungkin nanti berikut kalau programnya apa LPPM Unipa jalan, ini tolong diukur deh apa tidak apa ada perubahan perilaku. Jadi saya kasih PR lagi, biasa gitu kan, enakan kasih PR dibanding ngerjain PR. Barangkali itu yang bisa saya tambah. Baik, ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Seya Saleda. Ini menarik, tadi ada 5 SD yang di mana modul ini diuji coba. Nah, pertanyaannya, apakah ini diterapkan gitu ya di wilayah, di SD yang jauh dari pesisir juga atau hanya SD-SD yang memang di pesisir pantai? Dan apakah ini bisa berlaku juga untuk SD-SD untuk anak-anak yang tinggal agak jauh dari pesisir? Ya, jadi saya pikir dari sisi isinya memang akan lebih mudah dipahami teman-teman yang ada di pesisir. Karena ya kita bicara mangrove, terumbu karang, Tanjung, Delta, jauh lebih mudah buat mereka pahami. Tetapi ini bisa saja diterapkan ke daerah yang jauh dari wilayah pesisir. Tapi saya pikir ya tadi ini penting tetapi tidak harus, karena seingat saya di Kaimana itu ada yang menarik juga adalah muatan lokal tentang pertanian. Nah, pertanian ini juga menurut saya sangat penting. Jadi jangan sampai karena kita masing-masing pertanian harus dari maritim juga harus, anak-anak stres kan sudah banyak PR. Tapi itu tadi yang seperti saya bilang tadi bahwa ini punya konsep yang luas tetapi tidak harus dipaksakan yang jauh dari wilayah pesisir, walaupun di dalam terutama yang buku makin ke atas itu lebih sudah pada apa ya, mungkin lebih ke filosofinya, etisnya. Jadi itu bisa kok sampai di jauh dari pesisir. Kenapa? Karena kita butuh kesadaran bahwa kadang begini, kita buang sampah di gunung itu nggak bakal merusak di laut, padahal ya pasti kita tahu dampaknya ke laut. Di Kaimana sendiri, tadi beberapa teman ini dari Bentaran yang konsen di hutan, ini teman-teman kurang kerjaan ini, banyak juga menanyakan soal bagaimana kaitannya dengan hutan. Ya, kita tahu dengan banyaknya kerusakan apa ya logging di Kaimana itu pada akhirnya juga akan berdampak pada sedimentasi di terumbu karang dan lain-lain. Ya, mungkin kalau mangrovenya masih bagus, perangkap sedimennya masih okay ya, tapi pada akhirnya semua yang dirusak di darat itu akan larinya ke pesisir. Jadi bisa, ini masih bisa diterapkan untuk siswa peserta didik yang jauh dari wilayah pesisir. Tapi ya mungkin harus ada apa ya eksplorasinya juga dan beberapa kajian, jangan sampai kita paksakan kurikulum yang kemudian membebankan siswa, karena prinsipnya itu kan belajar itu harus happy, jangan sampai jadi beban. Itu sih Om Seya dari Kaimana yang sudah mendukung kami juga. Ini kayak ini ya, reuni ya. Om Seya ya, maaf tadi saya sebut Ibu Seya. Waktunya ada tinggal 2 menit lagi, dan sebetulnya banyak pertanyaan Ibu, banyak pertanyaan yang menarik, banyak yang tertarik dengan kegiatan ini. Saya ambil satu dulu, karena nanti kita punya waktu setelah ini untuk tanya-jawab lebih lanjut. Ini pertanyaan dari Pak Imam Bentara, bagaimana jika kami mau mengakses modul-modul tersebut untuk diuji cobakan di SD yang lain? Oh iya, kalau dari KMB sendiri kami sangat terbuka, karena juga kami akan menyiapkan,
e-booknya. Jadi saya pikir ini bukan sesuatu untuk dikomersilkan, kecuali kalau mau cetak, ya gantilah biaya cetak kayak gitu. Tapi kalau untuk e-booknya itu bisa diakses, hanya saja saat ini kami masih menunggu apa ya ISBN-nya dalam proses pengurusan. Kalau sudah final, pasti akan kami publikasikan lebih luas gitu. Yang dari Bang Imam ya. Ini saya lanjut pertanyaan tiga ini ya, Mbak Fitri sama boleh, Pak Rahmat ya. Oke. Boleh silakan. Kendalanya, kendala itu oke. Ini di awal-awal itu karena sebagian tim penyusunnya itu adalah dosen, gaya bahasanya tuh ala-ala mahasiswa. Kemudian kami banyak berdiskusi dengan guru-guru, oh ini harus disederhanakan lagi, oh ini perlu di, ya intinya ada perubahan gaya bahasa, kemudian oh ini tolong diperbanyak gambar-gambar, itu sih kendalanya. Dan yang lain saya pikir tidak banyak sih, karena garis besarnya sekali untuk isinya ada dari KNB Nasional, kemudian dalam prosesnya kami melibatkan berbagai pihak, terutama guru dan apa ya, istilahnya Widya Iswara dari LPMP, dan untuk layoutnya kami juga bekerja dengan teman-teman yang cukup profesional. Jadi kalau dalam penyusunan saya pikir pasti ada sedikit kendala, tapi tidak ini ya, tidak cukup signifikan untuk menjadi penghambat. Kemudian oke, untuk dapat masuk dalam nilai rapor siswa ini bisa, karena saya ini sebenarnya lebih pas kalau nanti tim kami ada Pak Basir dari LPMP yang menjelaskan, tetapi di dalam buku guru itu ada rubrik penilaian. Jadi sebenarnya ini juga sudah dipersiapkan untuk masuk dalam nilai rapor siswa. Tapi nantinya sebenarnya target kami itu tahun April-Mei kemarin kalau tidak COVID itu ada pelatihan untuk guru-guru. Jadi di situ sudah termasuk bagaimana sih melakukan penilaian dan lain-lain. Dan itu memang dikhususkan dari kepada teman-teman Widya Iswara dari LPMP Papua Barat, tapi ya itulah, kita semua terkurung di rumah. Itu sih. Baik, dari admin ada pertanyaan lain, kita buka untuk sesi tanya jawab secara umum. Jadi boleh kepada dua narasumber termasuk beberapa pertanyaan mohon yang mungkin dari mana mungkin tambahkan di Ibu Nur. Boleh. Ya. Silakan, Pak. Iya Bapak, bantuannya. Ya. Baik, terima kasih. Saya tambahkan terkait dengan modul tadi. Ibu Nur, memang secara teknis di Kaimana, modul ini saya yang membantu Ibu Nur dan teman-teman untuk menyampaikan ke Bupati terkait dengan menandatangani di kata pengantar di depan. Ya, itu saya sudah sampaikan ke Bupati melalui asisten satu. Kebetulan asisten satu saat ini juga Pak Rumpombo sebagai Kepala Dinas Pendidikan. Yo, saya minta maaf pada kesempatan ini saya tidak bisa sampaikan karena memang kesibukan, sehingga saya belum cek sudah sampai di mana Pak Asisten untuk menyampaikan modul-modul ini untuk Pak Bupati menyetujui secara kebijakan pimpinan daerah, sehingga modul ini bisa diterapkan di sekolah-sekolah sekalipun secara teknis sudah jalan. Ya, jadi saya sudah membantu Ibu dan teman-teman untuk supaya segera pimpinan daerah menyetujui secara administrasi untuk menandatangani sehingga ini jadi sah untuk diterapkan jadi modul di sekolah-sekolah yang ada di, terutama di kawasan-kawasan pengelolaan UPT Kaimana ini. Baik di Arguni, Buruai, seperti yang tadi Bu Nur sampaikan, Buruai sudah jalan, merupakan salah satu kawasan pengelolaan konservasi ini juga, termasuk Etna. Demikian nih Bu Nur, jadi hanya menunggu, saya belum cek, barangkali sudah, tapi kalau sudah nanti saya akan info lewat teman-teman di CI, ataupun Ibu Seli yang saya ada nomor kontaknya. Ibu Nur saya belum ada, jadi Ibu Nur atau Ibu Sel, saya pikir modul ini sama saja untuk mendapat informasi dan update terkait dengan perkembangan proses ini. Ya, terima kasih.
Terima kasih terima banyak kasih, Bapak. Ini yang saya bilang tadi kekuatan kolaborasi itu di sini sudah. Terima kasih betul. Banyak Bapak dukungannya. Baik, kita lanjut. Tadi ada pertanyaan umum lagi. Pertanyaan yang muncul ketika sesi tapi belum sempat ditanyakan. Dari Fanny Simatau, untuk Ibu Yori, bagaimana dampak terhadap masyarakat setelah pemberlakuan Permen KP sehingga perusahaan tutup? Saya kurang tahu ini Permen KP yang mana yang diberlakukan. Kemudian bagaimana pemasaran produksi hasil perikanan untuk kampung yang jauh dari kayak mana seperti Buruwai? Mungkin Bu Yori tahu Permen KP mana yang dimaksud atau perlu kita tanyakan ke Ibu Pani? Iya. Untuk permen ini saya tidak tahu yang mana, tapi saya coba menjawab dulu yang bagaimana pemasaran produksi hasil perikanan untuk kampung yang jauh dari Kaimana seperti Buruwai. Nah, memang terkait pemasaran hasil laut setelah perusahaan tutup dan yang jauh itu seperti Buruwai memang agak sulit memang Ibu. Tetapi ketika kami di sana memang kadang ada penada yang masuk ke kampung dan itu diakui oleh masyarakat sangat membantu mereka. Mungkin seperti itu. Jadi yang membantu itu adanya penada yang masuk ke kampung. Iya. Izin saya bisa tambah. Okay. Boleh. Iya. Baik, terkait dengan ini, saya tambah Ibu Yori, minta maaf. Baik Bapak, silakan. Ya. Terima kasih. Ya, mungkin yang terkait dengan permen ini, terkait dengan moratorium yang pernah dikeluarkan oleh kementerian yang lama. Ya, sampai saat ini memang belum ada tinjauan ulang moratorium yang pernah untuk kapal-kapal tidak beroperasi. Sampai hari ini memang belum ada untuk tinjauan ulang. Selain cantrang, cantrang itu hanya di daerah Jawa. Ya. Kemudian mini purseine yang memang di daerah Buai itu pada saat kembung itu operasi juga mini purseine dari perusahaan Nama Tota. Ya. Kemudian pemasaran memang saya tambahkan juga Ibu bahwa selama ini sudah terjadi secara rutin melalui kapal-kapal penampung yang ada. Tadi sampaikan juga bahwa memang yang terjadi untuk akses secara langsung masyarakat ke kota memang agak susah. Iya. Jadi adalah kapal penampung. Iya. Kepala kampung yang ada. Tidak hanya di daerah Buruwai tapi setiap titik-titik pengumpulan. Ini Etna dan juga daerah Buruwai dan Nusa Ulan. Itu kapal penampung yang masuk menampung dan murni menampung hasil tangkapan nelayan. Ya, demikian. Jadi untuk terima kasih Bapak. Sampai hari ini untuk pengganti atau apakah kapal itu sudah boleh operasi kembali atau tidak memang belum ada. Demikian. Terima kasih. Pali ya, memang benar yang dimaksud adalah Permen KP tahun 2014 mengenai moratorium alat tangkap. Tadi sudah terjawab. Pertanyaan berikutnya dari Dimas Purba ya. Dari grafik untuk Ibu Yori ini, dari grafik profesi atau pekerjaan ada terlihat kenaikan persentase jumlah profesi. Misalnya nelayan dan atau tani, siapa yang mendominasi profesi tersebut? Jika generasi muda, ini berarti kita berbicara mengenai struktur usia, sejauh apa dukungannya terhadap KKP? Ya, untuk Pak Dimas Purba, yang mendominasi profesi ini, itu adalah oleh kepala keluarga atau yang mengambil keputusan untuk rumah tangga umumnya, Bapak. Mungkin seperti itu. Dan saya lanjut untuk Bapak Imam. Mata pencaharian untuk mengambil hasil hutan yang kami data atau kami temukan di KKP Kaimana memang lebih ke arah masyarakat mengambil misalnya protein atau berburu, obat-obatan, bahan makanan lainnya seperti sayuran dan juga kayu, tetapi itu hanya untuk kebutuhan rumah tangga. Ada juga yang berprofesi sebagai tukang sensor kayu.
Tetapi presentasi ini sedikit jika kita bandingkan dengan mata pencarian yang lain. Seperti slide saya sebelumnya, itu terlihat bahwa memang sangat kecil presentasi dari profesi pengambilan kayu. Nah, kami tidak spesifik mendata apakah ada pihak-pihak tertentu yang memang mengambil kayu dalam jumlah besar atau untuk keperluan bisnis. Dan mungkin demikian. Baik, ada pertanyaan satu lagi dari Zoom untuk Ibu Yori juga. Sebenarnya pertanyaannya lebih ke arah tata kelola. Mungkin karena ada waktu bisa dijawab secara singkat ya. Bagaimana masyarakat menjalankan aturan adat maupun aturan KKP terhadap penangkapan atau pengelolaan industri industri perikanan dari nelayan luar yang mencari dekat di lokasi KKPD? Bagaimana masyarakat menjalankan aturan adat maupun aturan KKP terhadap penangkapan perikanan dari nelayan luar yang mencari di lokasi dekat KKPD? Jadi bagaimana jika ada nelayan luar yang menangkap ikan di dekat lokasi KKPD, dan bagaimana masyarakat setempat menjalankan aturan adat maupun aturan formal? Ya, untuk aturan ini saya coba menjawab. Kalau ada orang luar yang datang mengambil ikan di daerah KKPD, itu kan sudah ada aturan memang yang sudah dibuat di kampung untuk khusus lokasi KKP. Mungkin seperti itu. Jadi memang di sana sudah ada aturan-aturan yang sudah dibuat baik itu masyarakat atau pemerintah. Jadi memang situ ada kolaborasi kerjasama dalam hal perlindungan laut yang ada di Taimana. Demikian. Ibu izin saya tambah untuk poin ini. Boleh, silakan Bapak. Iya, terkait dengan untuk menjaga di wilayah pengelolaan KKPD ini. Kalau pola yang lama itu kita pakai sistem Pokmaswas. Ya, Pokmaswas itu masyarakat sendiri terlibat mengawasi. Tapi pola ini untuk sementara kita merubah polanya dari Pokmaswas ke jaga laut. Pola Pokmaswas ini hanya tim yang ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan pada saat dialihkan kewenangan ke provinsi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten. Tapi setelah kewenangan pengawasan ini di provinsi, sementara kami sedang terapkan sistem jaga laut. Sistem jaga laut ini masyarakat di kampung-kampung pesisir nanti secara bergiliran akan melakukan patroli. Jadi semua yang ada di kampung-kampung pesisir mengambil bagian untuk menjaga lautnya masing-masing. Baik mulai dari Nusa Ulan sampai di Etna. Jadi sistem yang sementara ini nanti dengan sistem jaga laut itu secara bergiliran masyarakat, dan surat tugas untuk melaksanakan jaga laut ini oleh kepala kampung. Demikian yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Eli. Admin ada pertanyaan lagi mungkin dari Zoom atau dari, oh ya ini. Pertanyaan berikutnya dari Kartika Zohar untuk Ibu Nur. Apakah ketika awal menyusul modul-modulnya sudah merancang bagaimana mengukur dampak dari pembelajaran dalam modul yang diberikan kepada siswa? Baik, saya langsung jawab ya. Jadi kalau bicara mengukur dampak, saya pikir kalau dampak dalam jangka pendek, misalnya setelah dia baca terus dia berubah, itu mungkin belum ya. Tetapi dari hal pemahaman itu sudah ada. Jadi tadi saya sampaikan bahwa di dalam buku guru itu teman-teman yang dari Widya Eswara sudah, dan guru-guru tentunya sudah menyusun beberapa indikator-indikator. Oh ini siswa sudah paham atau belum. Tetapi lagi-lagi ini lebih pada formalitas penilaian di rapor. Untuk perubahan dampak-dampak ini kan jangka panjang ya, nggak dalam satu semester terus kita ukur, tapi dalam jangka panjang ya tentunya tadi ini perlu diukur dan bisa diukur mestinya. Tadi kalau saya lihat, yang tadi saya bilang ini PR buat teman-teman LPPM Unipa, tadi mungkin agak terlewat juga ya di slide-slide-nya bahwa ada penilaian tentang pengetahuan tentang
konservasi perairan ya. Tadi mungkin sempat saya lihat kok, saya tunggu-tunggu itu sebenarnya, tapi kayaknya nggak muncul. Nah, ini bisa jadi bagian yang ditambahkan juga nanti di dalam monitoring 3 tahun lagi, bisa diukur dampaknya. Kalau saya sih secara pribadi ya, personal, kalau kita selalu terpapar dengan yang namanya konservasi, saya pikir teman-teman yang aktif di pegiat konservasi sekarang pun sejak kecil sudah terpapar terus kan, makanya terus apa ya, sudah terinternalisasi dalam dirinya bahwa oh, ini harus begini, ini nggak boleh begitu, kayak gitu. Jadi pada akhirnya bisa diukur, tetapi belum yang saya bilang tadi, kalau di dalam modul ini masih pengukurannya sebatas pemahaman. Tentunya kita akan melihat perubahan itu dalam jangka panjang, tetapi di dalam modul ini sendiri tidak secara spesifik langsung bisa mengukur itu. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Nur. Ada pertanyaan lagi? Atau masih adakah admin? Tidak ada, ini yang terakhir. Kalau tidak ada, saya punya sebetulnya satu pertanyaan terakhir ya. Ini pertanyaan yang cukup relevan dengan situasi saat ini. Kita semua tahu dalam 4-5 bulan terakhir kita sudah memasuki era baru yang disebut dengan era COVID gitu ya. Dan kita semua mengetahui bahwa COVID ini pasti akan memiliki efek domino ataupun dan juga efek multiplikasi, dan kita belum tahu ini apa yang akan terjadi ke depan. Jadi sekarang ini pemerintah kemudian terus menggenjotkan bahwa kesehatan nomor satu, makanya ada social distancing, ada physical distancing. Meski kesehatan nomor satu, bukan berarti kemudian pendidikan nomor sekian, atau ekonomi masyarakat nomor sekian, mereka atau bidang-bidang lain gitu ya, hukum, pangan, segala macam, tetap semuanya menjadi nomor satu. Nah, saya pengen mendengar pendapat dari Ibu Yori dan juga Ibu Nur, kira-kira COVID ini akan berdampak apa terhadap sosial ekonomi masyarakat di KKP DKI mana? Kira-kira apa yang pertama terjadi perubahan, dan apa yang kira-kira akan terjadi di masa depan, dan bagaimana juga dari segi pendidikan? Dan mungkin saya nanti terakhir akan minta pendapat dari Pak Eli Awe, gitu ya, dalam bagaimana KKP DKI mana ini kaitannya dengan COVID, karena COVID ini juga terjadi karena terjadinya perubahan lingkungan yang sangat drastis gitu, alias karena faktor manusia juga yang menyebabkan terjadi COVID. Dan bagaimana kemudian fungsi dari KKP ini bisa mencoba mengurangi dampak-dampak dari kejadian ini. Saya mungkin mulai dengan Ibu Yori dulu. Ya, silahkan. Baik, Estra. Kalau kita karena saat ini sedang pandemi, yang pastinya itu kalau berbicara pandemi COVID berarti kita tidak bisa melakukan survei ke lapangan, pastinya. Dan yang berpengaruh di sini saya lihat pasti adalah tentang pendidikan, di mana anak-anak tidak bisa sekolah normal. Kalau online mungkin agak susah ya, satu bermuatan signal, kemudian berbicara tentang dana, seberapa besar dana yang harus dikeluarkan untuk sekolah online. Nah, dan juga mobilitas masyarakat pastinya agak terganggu. Karena kami bisa bayangkan masyarakat tidak bisa bebas lagi ke kota untuk menjual atau membeli ikan. Dan mungkin itu dampak-dampak COVID yang bisa kita rasakan. Nah, bisa juga tentang pendapatan. Yang tadinya bisa dapat sekian, tapi karena adanya COVID, segala sesuatu orang terkurung di rumah. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan Ibu Estra berhubungan dengan COVID tadi. Terima kasih. Terima kasih Bu Yori. Sekarang mungkin ke Ibu Nur. Ibu Nur masih di mute. Sorry. Oke. Okay. Baik, saya coba yang bahas yang pendidikan. Ini dari apa? Secara umum dulu kalau saya pikir pemerintah sudah punya kebijakan untuk apa ya, belajar dari rumah, luring daring, tapi saya pikir di beberapa tempat di Papua itu sangat tidak memungkinkan karena akses wifi internet yang terbatas, kalaupun ada juga paket data tuh nggak murah kan. Saya aja tekor terus ini selama pandemi ini, biasanya jatah kartu halo sebulan masih banyak sisa, ini udah tengah bulan kadang udah habis kayak gitu. Jadi gimana dengan yang lainnya kan? Jadi
salah satu kalau saya melihat alternatifnya tadi, kita kalau misalnya modul itu kemudian dicetak atau dalam bentuk e-file juga nggak apa-apa kalau masyarakat adik-adiknya punya punya apa punya Android. Nah, itu bisa bisa digunakan sebagai salah satu media pembelajaran, tentunya dengan bahasa yang sederhana yang orang tua juga bisa bisa ikut ikut apa ya ikut terlibat dalam proses belajar itu. Jadi kalau saya selalu melihat COVID ini, oke, okay, ini adalah bencana, kita juga tidak bersuka cita atas ini, tetapi ini juga titik balik juga supaya kita sebagai orang tua juga lebih banyak meluangkan waktu dengan anak-anak, walaupun saya tahu persis banyak teman-teman saya yang punya anak frustasi dan apa ya dari daring menjadi darting itu sangat banyak. Tapi ini proses pembelajaran, banyak sistem yang perlu kita perbaiki, sistem pendidikan kita, sistem sosial kita yang harus kita perbaiki, termasuk sistem ekonomi kita. Jadi ini tantangan sih buat kita, dan kalau untuk beberapa daerah yang remote area di mana sebenarnya belum ada kasus ya, saya pikir ya, ya belajar saja, karena anak-anak di rumah juga stres. Saya selalu ketemu ponakan-ponakan karena saya belum punya anak-anak biologis. Jadi saya tanya, gimana enak sekolah di rumah? Nggak enak, semuanya mengeluh gitu. Jadi buat saya kalau memang situasinya di zona hijau dalam level kampung ya, biasa kan SD itu di kampung, ya di kampung ya Bapak ya. Ya, ya silahkan sekolah saja, nggak perlu kita ikut-ikutan di Jakarta yang lagi zona merah atau di Surabaya. Jangan apa ya, jangan mengada-ngada juga, hello kita nggak ada COVID misalnya di kampung, jangan sampai sekolahnya diluburkan semua padahal gurunya misalnya ke kota, di kota kan ada COVID, di kampung baik-baik saja. Misalnya seperti itu, jalan saja disesuaikan dengan situasi setempat. Yang pasti COVID ini kalau ya saya bilang ini teguran sih untuk kita memperbaiki sistem sosial kita, sistem pendidikan kita, di mana orang tua punya peran yang besar untuk mendidik anak-anaknya, nggak semuanya dipasrahkan ke sekolah. Mungkin itu sih ya, tentunya tetap pemerintah, lembaga pendidikan tetap harus campur tangan untuk dalam penetapan standar ya, tapi pendidikan itu tetap jalan terus, jangan sampai guru pasrahkan ke orang tua pasrahkan ke siswa, apa ke guru, terus atau membiarkan anak-anak dengan gadgetnya sendiri. Ini bukan memperbaiki situasi, ini memperburuk situasi, karena dari 8 jam, 1 jam mereka belajar, 7 jamnya mereka main game. Nah, itu bahaya. Itu sih mungkin yang bisa saya tambahkan dari pengamatan-pengamatan di sekitar aja sih. Terima kasih, Bunder. Mungkin terakhir dari Pak Eli, bagaimana pendapatnya? Baik, memang kondisi COVID yang paling cantik ini besar sekali. Terutama memang di setiap pengelola kawasan konservasi ini menjadi kekhawatiran yang besar. Tidak hanya bagaimana, tapi semua pengelola-pengelola kawasan konservasi. Karena kondisi ini membuka celah yang besar untuk terjadi hal-hal yang terutama aktivitas kegiatan yang merusak lingkungan. Sangat besar celahnya. Itu yang menjadi kekhawatiran bagi kami, karena pertama, akibat dari kondisi ini membuat pengaruh besar terhadap ekonomi. Terutama ya ekonomi dalam kehidupan rumah tangga. Semua yang ada hal adalah masyarakat cara-cara yang tidak bijaksana, seperti menggunakan penangkapan ikan dengan alat-alat yang tidak ramah lingkungan. Itu sangat besar celahnya dengan kondisi-kondisi yang ada ini. Langkah-langkah yang kami upayakan ada atau kami lakukan adalah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa setiap penangkapan yang mencurigakan itu melaporkan baik kepada kami maupun pihak-pihak yang terkait seperti Polair maupun POSAL, Angkatan Laut, supaya ini sesegera mungkin dicegah. Kemudian satu lagi, tidak hanya dari nelayan lokal atau masyarakat lokal, potensi juga bisa terjadi dari kapal-kapal dengan alat tangkap yang lebih canggih dibanding masyarakat lokal yang ada dari luar. Itu juga merupakan ancaman untuk
di kawasan-kawasan terutama pengelolaan KKPD yang ada di Kaimana. Langkah yang kami upayakan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa melalui jaga laut ini sudah dilakukan di daerah Buruwai, kemudian di daerah Etna yang sementara sedang kami uji coba bersama dengan teman-teman dari CI untuk mendorong supaya karena dua titik ini titik terluar, baik dari Papua bagian Timika atau bagian timur dan juga di bagian barat daerah Nusa Ulan dan daerah Adijaya. Jadi itu yang bisa tapi sudah kami lakukan dan sementara sedang berjalan. Demikian Ibu. Terima kasih Bapak Eli. Karena waktunya sudah mau habis, saya tinggal punya 2-3 menit lagi, jadi saya kayaknya kasih key message saja dari diskusi kita selama hampir 2 jam terakhir yang sangat menarik ya dari KKPD Kaimana. Yang dapat saya coba tarik garis merahnya adalah kita tahu bahwa kawasan konservasi perairan itu adalah penting. Gitu, dan kita terus secara bersama-sama, kalau mengutip kata yang dikeluarkan oleh Bu Nur, kita harus berkolaborasi. Kalau mengikuti kata yang istilah yang dipakai oleh pemerintah, kita perlu bermitra juga, gitu ya. Jadi kita perlu berkolaborasi dan bermitra untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam melaksanakan KKPD, implementasi KKPD. Tidak sekedar di Kaimana, tapi juga KKPD secara umum, gitu. Nah, ada dua kata kunci yang juga kemudian penting ketika kita melaksanakan suatu KKP. Itu dari hari ini kita bisa belajar bahwa satu, pendidikan adalah hal yang penting. Jadi kita tidak hanya, KKP ini tidak hanya sekedar melindungi suatu kawasan, tapi juga kemudian kita berusaha menggerakkan masyarakat, meningkatkan pengetahuan dan penyadartauan mereka terkait dengan kemaritiman maupun tentang konservasi itu sendiri. Dan yang kedua adalah perlunya pengamatan secara berkala, karena dengan kita tahu apa yang terjadi sepanjang waktu, kita, baik kita pengelola maupun praktisi maupun peneliti atau bahkan kita juga masyarakat, kita bisa merefleksikan apa yang sudah terjadi, apa yang sudah berhasil, dan apa yang belum berhasil. Sehingga kalau kita tahu itu semua, kita bisa membuat strategi pengelolaan ke depan yang lebih relevan, sesuai dengan konteks lokal, sesuai kebutuhan, dan kita bisa memastikan bahwa yang kita lakukan hari ini, saat ini bisa memberikan manfaat untuk lingkungan dan masyarakat di masa depan. Gitu. Itu dari saya, key message dari webinar kali ini. Terima kasih waktunya, saya mengucapkan terima kasih kepada LPPM Unipa, kepada Ibu Yori, kepada Ibu Nur, dan Bapak Eli yang sudah join dan banyak memberikan masukan. Terima kasih juga kepada panitia dan peserta yang datang hari ini, dan kita saling belajar banyak. Ada beberapa pertanyaan lagi di kolom chat, tapi karena kita tidak punya waktu, jadi mungkin nanti bisa panitia bisa menyampaikan langsung kepada narasumber. Dan bisa dijawab langsung nanti. Demikian dari saya kembalikan ke MC hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih buat Ibu yang sudah memandu kita dalam acara kegiatan seminar online di pagi menjelang siang ini. Tak lupa juga saya dan tim sampaikan terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah menyampaikan banyak informasi tentang KKPD Kaimana. Dan juga kepada Pak Eli, terima kasih atas tambahan-tambahan informasi tentang perkembangan di KKPD Kaimana. Dan juga terima kasih kepada semua peserta yang sudah
ikut berpartisipasi dalam webinar kali ini. Saya sampaikan terima kasih. Kemudian untuk sesi webinar kali ini akan direkam dan akan diupload pada akun YouTube kami. Dan jangan lupa juga follow kami di media sosial, ada Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Kemudian yang berikutnya, ini merupakan link survei yang sudah disiapkan oleh kami dan juga tim. Saran, kritikan, masukan dari Bapak-Ibu peserta sangat kami harapkan untuk mengevaluasi kegiatan webinar kami saat pagi menjelang siang ini agar dari saran itu kami bisa mengevaluasi kegiatan kami dan bisa menghadirkan topik-topik webinar yang akan datang yang lebih menarik lagi. Jadi harapan kami sangat, kami berharap Bapak-Ibu bisa dapat mengisi link survei yang tertera di depan slide Bapak-Ibu, tapi juga admin sudah membaginya di kolom chat Zoom ataupun YouTube. Kemudian, yang terakhir, akhir kata dari saya, Burung Irian, Burung Cendrawasih, terima kasih dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih. Mantap sekali. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Baisra, terima kasih. Narasumber live apa masih ada obrolan. Terima kasih Pak Eli. Ya. Terima kasih Bu Estra, terima kasih teman-teman, terima kasih tim. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Nur. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Izin Bapak Ibu, kita akan foto bersama. Dimohon menyalakan kamera. Oh, kamera kah? Oke. Okay. Tidak ada foto bersama kah? Ini. Lagi foto, foto bersama apa? Oke, okay, dimohon untuk dijalankan kameranya, dihidupkan. Oke. Okay. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oh, tangan naik semua kamu ini. Ganti gaya. Macam terlalu tegang. 1, 2, 3.